Kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen. Kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen. Menyatakan janji prasetya. Menyatakan janji prasetya. Satu. Satu. Kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen. Kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen. Akan senantiasa menjunjung. Akan senantiasa menjunjung. Harkat martabat kami. Sebagai alumni yang berwawasan kemandirian, sopan dan santun, dalam segala perilaku kehidupan. Dua, kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen akan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran dan kejujuran. Tiga, kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen akan senantiasa menjaga nama baik sekolah kami dimanapun kami berada. Empat, kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen akan senantiasa bekerja keras, disiplin dalam melaksanakan tugas. Lima, kami alumni SMK Bina Wiyata Sragen akan senantiasa mengembangkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan demi kepentingan ilmu pengetahuan, demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Semoga Tuhan memberkati janji prasetya kami. Wisudawan dan wisudawati dipersilakan duduk. Acara ke-11 adalah kesan pesan yang akan dipersembahkan oleh perwakilan wisudawan wisudawati serta perwakilan guru kepada Ananda Yowik Agustin dan Ibu Maita Savitri SPD dipersilakan. Guruku, jangan 3 tahun telah berlalu. Pengorbanan, ketulusan, serta kasih sayang selalu engkau curahkan. Akan tiada lagi tak putus asa walau peluh tawamu. Engkau selalu beriku ilmu. Guruku, di sudut malam membisu, termenung akan segala dosa hariku, mewarnai hidup. Bibir terasa keluh,
tatkala ku ucap maaf kesekian kalinya. Hatiku kan selalu tanpamu, aku tak akan bisa terbang hingga ke langit. Permata indah, indahkan cita dan asa. Gemerlap dari matamu, selalu senyumkan hatiku. Guruku, berkat ilmu darimu, kini aku telah siap meneruskan impianku. Terima kasih ku sematkan, rasa syukur aku panjatkan, teruntuk engkau yang tak pernah berhenti membimbingku. Terima kasih telah mengajariku dengan kesederhanaan, dengan doa, cinta, dan harapan. Maafkanlah kami, ibu, bapakku. Selamat tinggal teman-teman tersayang. Muridku, waktu terasa cepat berlalu. Tiba saat berpisah. Masih ingatkah kalian 3 tahun yang lalu? Jangan bersedih. Kau datang untuk menuntut ilmu. Kini kau akan pergi, tinggalkan kami. Tinggalkan SMK Bina Wiyata tercinta ini. Muridku, tak banyak yang Bapak Ibu berikan kepada kalian. Lama takkan berjumpa. Hanya bekal ilmu dan doa tulus kami panjatkan untukmu. Hatiku kan selalu. Mungkin apa yang telah kami berikan kepadamu belum dikatakan berharga untuk kalian. Sayonara. Tapi percayalah, semua sayonara yang kami lakukan adalah demi kebaikan di masa depan kalian. Tercinta. Sayonara. Bentang dan kepakkan sayapmu. Langkahkan kaki untuk menggapai cita dan asa. Menggapai impian yang selama ini kalian inginkan. Banggakanlah kedua orang tua kalian yang selama ini banyak berkorban. Selamat jalan anak-anakku tersayang. Semoga Tuhan selalu melindungi langkah kalian. Amin. Guruku tersayang. Ya, tutup dulu ya. Cepat ya, Bu. Bapak, Ibu, dan semua undangan yang hadir pada sore hari ini. Demikian rangkaian acara wisuda dan pelepasan siswa kelas 12 SMK Bina Wiyata Sragen tahun pelajaran 2018-2019. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara menyadari kekurangan dan kekeliruan baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta dan orang tua tetap berada di ruangan, duduk dengan tenang. Kepada Dewan Kehormatan Guru bisa meninggalkan tempat wisuda. Terima kasih. Ya, mohon perhatian untuk selanjutnya nanti pengambilan pengumuman kelulusan, souvenir maupun konsumsi. Demi tertibnya nanti akan kami atur dua kelas. Yang pertama untuk kelas 12 TP1 dan kelas 12 TP4 bersama orang tua bisa menuju ke panitia di depan. Silahkan mencari Bapak Ibu guru walinya. Cari orang tuanya untuk menghadap wali kelasnya masing-masing. Kelas 12 TP1 dan 12 TP4 lebih dahulu. Harap sabar, nanti kalau kita tidak sabar, bersamaan malah lama. Terima kasih, Bu. Untuk sound system, monggo dikasih alunan lagu-lagu, monggo. Di tepi pantai. Baik, ditambah dua kelas lagi yaitu 12 TP2 dan 12 TP5. Silakan. Bersama orang tuanya. Kelas 12 TP2 dan 12 TP5. Beserta orang tua wali atau bapak ibunya masing-masing. Selanjutnya kelas 12 TP3 dan kelas 12 TP6 bersama orang tuanya bisa mengambil pengumuman dan konsumsinya dengan tertib. Hatiku jauh.
tentang cinta.